sipilis disebabkan oleh penyakit sipilis atau yang lebih dikenal dengan raja singa merupakan salah satu jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh adanya bakteri. Sifilis ini biasanya akan ditandai dengan munculnya luka yang tidak disadari penyebabnya pada bagian mulut, kelamin, hingga dubur. Biasanya, luka yang muncul di area kelamin justru tidak terasa sakit sehingga jarang disadari keberadaannya. Walaupun begitu, dalam tahap ini, sifilis sudah bisa menular pada orang lain. Jika tidak segera mendapatkan tindakan yang tepat, bisa menyebabkan kerusakan jantung, otak, dan organ lainnya. Penyebab sifilis. Penyakit sifilis disebabkan oleh adanya bakteri yang menginfeksi tubuh, di mana bakteri ini bisa menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis tersebut. Bukan itu saja, penyakit ini juga bisa menular dengan cara skin to skin dengan luka yang dimiliki oleh penderita sifilis, sehingga rentan menyebar pada orang yang senang bergonta-ganti pasangan. Gejala sifilis. Gejala yang akan dialami oleh pemilik sifilis biasanya akan berbeda-beda, tergantung pada jenis sifilis mana yang dialami. Jika sifilis primer, biasanya penderita akan memiliki luka yang mana luka tersebut merupakan tempat bakteri masuk. Sifilis sekunder, gejala yang ditimbulkan ialah munculnya ruam. Selanjutnya sifilis laten, biasanya akan menyebabkan penderita tidak merasakan gejala apapun, padahal bakteri telah berkembang biak dalam tubuhnya. Kemudian jenis sifilis tersier, merupakan jenis sifilis yang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan organ otak, saraf, dan jantung dalam tubuh Anda. Pengobatan sifilis. Sebelum mendapatkan pengobatan yang tepat, ada baiknya Anda mendapatkan pemeriksaan secara intens dari dokter hingga mendapatkan diagnosa yang pasti. Pemeriksaan ini bisa berupa tes darah dan pemeriksaan pada cairan luka. Tes darah bertujuan untuk memeriksa apakah tubuh memiliki antibodi infeksi tersebut atau tidak. Sedangkan cairan luka untuk mengetahui keberadaan bakteri. Jika sudah didapatkan diagnosis yang tepat, Anda bisa mendapatkan penanganan yang tepat pula. Pengobatan tentu akan lebih efektif jika dilakukan pada saat sifilis belum parah dan cukup mendapatkan obat antibiotik. Selama menjalani pengobatan, sebaiknya tidak melakukan seks terlebih dahulu. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas PKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Kiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.